sebuah ruko. Besar banget asapnya, guys. Deretan ruko tua di Simpang 4 Gerung, Kabupaten Lombok Barat terbakar pada Minggu siang 22 September 2024 sekitar pukul 12.30 WITA. Total ada 4 bangunan ruko terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Lombok Barat dan Kota Mataram berusaha memadamkan api. Namun, api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Pada pukul 13.55 WITA, petugas tampak masih melakukan pendinginan. Menyisir bara-bara api yang menyala. Tidak ada korban jiwa saat kejadian. Untuk penyebab kebakaran belum bisa disimpulkan termasuk total kerugian. Camat Gerung Sapoan yang ditemui di TKP menuturkan, 4 ruko yang terbakar ini kosong. Sudah hampir belasan tahun tidak ditempati pemilik. Madam doang nih, Pak. Astaga, besar, guys. Ada orang begawe lagi, guys, di sebelahnya, guys, ini. Ada orang begawe di sebelahnya ini. Tuh, ini ada orang begawe. Ini kebakarannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.